Hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita semua. Kebahagiaan akan terasa lebih lengkap apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Berbicara tentang cinta, ada beberapa orang tentunya yang tidak diragukan lagi ketulusan cintanya dan tidak akan pernah melepaskan cinta mereka, yaitu mama, terutama orang tua. Keberhasilan dan perjuangan yang kita capai pada hari ini tidak lepas dari cinta, kasih sayang, dukungan, serta bimbingan dari orang tua. Bahagiaku, surga mereka, dan deritaku, pilu mereka. Aku berdiri menggunakan toga ini di sebuah jalan setapak yang gelap. Pandanganku tertuju pada dua orang di sana. Dengan senyuman yang tak asing bagiku, dua orang yang sangat aku cintai, dua orang yang sangat aku sayangi. Aku cintai dan aku sayangi. Ya, mereka mama dan papaku. Dengan disertai senyuman, aku berjalan menghampiri mereka. Seiring dengan terlintas di benakku atas apa yang mereka lakukan untuk hidupku. Mama yang mengandungku selama 9 bulan. Mama yang memperjuangkanku hingga aku ada di sini saat ini. Mama juga yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang. Papa yang rela mendidikku, papa yang rela banting tulang, ikhlas mengeluarkan keringat agar aku dapat menikmati hidup ini. Detik demi detik, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Apa yang dapat aku lakukan untuk membalas mereka? Sering aku tutup kuping, tidak mau mendengar nasihat mereka. Sering sekali aku berbohong kepada mereka untuk kepuasanku. Sering aku marah jika mereka melarang terhadap apa yang aku lakukan. Sering juga aku banting pintu di hadapan mereka jika mereka tidak mengabulkan permintaanku. Bahkan aku sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tak pantas mereka dengar dari mulutku. Dasar cerewet, kuno, kolot. Tapi apakah mereka memendam perasaan dendam terhadapku? Tidak, tidak sama sekali. Mereka sangat tulus memaafkan kehilafanku. Mereka menyayangiku dalam setiap desah nafas mereka. Bahkan mereka tetap menyebut namaku dalam setiap doa-doa mereka, sehingga aku menjadi seperti ini saat ini. Ya Tuhan, betapa berharganya aku. Sadarkah bahwa mereka orang yang sangat berarti bagiku. Maaf, langkahku terhenti di hadapan mereka. Pandangi papa dan mamaku dengan teliti. Badan mereka yang dulu tegap, kekar, kini mulai membungkuk. Rambut yang dulu hitam,
kini mulai memutih. Dan kulit mereka yang dulu kencang, kini mulai keriput. Kutatap mata mamaku yang berbinar-binar mulai berlinangan air mata. Air mata haru, air mata bangga melihatku pakai toga ini. Ku cium mereka, ku peluk mereka sambil berkata, Ma, Ma, apa yang Mama berikan selama ini tak akan mampu ku membalasnya dengan apa yang telah Mama berikan kepadaku. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Ma. Terima kasih. Aku sayang Mama sampai akhir hayatku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.